Tapi tentu kita kepingin bahwa dengan konteks hari ini, dengan pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog, juga menggairahkan para pelaku sektor UMKM, di mana hari ini kita juga sudah punya program yang namanya RWNet. Semua RW sudah kita fasilitasi untuk internet gratis. Asumsinya adalah bahwa ini untuk mendorong bagaimana para pelaku usaha sektor UMKM dalam konteks pelayanan publik dan mendorong sektor digitalisasi sektor UMKM ini berkembang dengan baik. Ini yang hari ini alhamdulillah di Kota Pasuruan ini terus berkembang. Harapannya ini semua para pelaku usaha sektor UMKM itu juga sudah berbasis NIB. Ini terus didorong terus sama Pak Fakih, baik yang didampingi langsung oleh dinas ataupun yang mandiri itu sudah bisa mengurus nomor induk berusaha karena sekarang juga sudah berbasis OSS. Inilah yang harus kita dorong terus, bagaimana para pelaku sektor usaha kita dari mulai ultramikro sampai pengusaha besar itu bertransformasi dengan menggunakan katalog atau e-katalog lokal. Ini akan mendorong tata kelola yang lebih bersih, yang lebih transparan, dan tanpa ini tentu kepercayaan publik kepada pemerintah akan kurang bagus. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun kita mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Harapannya ini semakin meningkatkan kualitas sektor UMKM kita dari produk-produk yang ada di Kota Pasuruan. Sekaligus menyampaikan Pak Ivan dan Pak Agung, di pemerintah Kota Pasuruan ini mau pesan Mamin untuk kegiatan-kegiatan di OPD-OPD, di dinas-dinas, semua pesannya sudah berbasis e-katalog. Jadi kalau UMKM mau produk-produknya itu juga bisa diini oleh pemerintah, maka harus mendaftar di UMD pemerintah Kota Pasuruan di LKPP, dan ini sudah kita juga sosialisasikan terus kepada masyarakat tentang upaya-upaya apa saja yang terus kita lakukan sehingga masyarakat didorong terus untuk bertransformasi dengan mengikuti e-katalog. Karena ini memang sebuah keniscayaan yang harus kita dorong sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan, dan tentu goalsnya adalah kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu nanti secara garis besar, secara detailnya akan disampaikan juga oleh LKPP bagaimana kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang hari ini kita semua harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal. Sektor UMKM juga harus terus berbenah. Pemerintah mendorong dengan stimulus kebijakannya, bahkan dengan konteks penganggarannya untuk mendorong penguatan di sektor UMKM. Tapi tanpa semangat kita semua, tanpa para pelaku UMKM juga mau bertransformasi, maka tentu ini tidak bisa berkelin dan bertemu maksud dan tujuan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha, siap ya mengikuti acara ini sampai selesai? Siap? Sudah punya NIB semuanya? Sudah? Alhamdulillah, ini ada 300 peserta, semuanya sudah ber-NIB. Kalau ruangannya ini sebenarnya muat 1000, sebenarnya 1000 pun banyak yang mau hadir. Mendengar Pak Misbahun hadir di Kota Pasuruan bersama LKPP, dan harapan kita tentu ini nanti lebih menguatkan semangat kita sehingga alokasi belanja pemerintah itu tentu tidak keluar tapi berputar sehingga menguatkan ekonomi lokal di Kota Pasuruan. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan bagaimana pemerintah Kota Pasuruan. Saya mewakili pemerintah Kota Pasuruan, mewakili Pak Wali Kota yang barusan juga menyampaikan titip salam karena beliau masih di luar kota, Pak Gus Ipul menyampaikan titip salam kepada Bapak-Bapak dari LKPP dan Pak Misbahun dan seluruh yang hadir, bahwa inilah semangat kita di pemerintah Kota Pasuruan yang notabene memang sektor UMKM dari salah satu sektor utama pergerakan ekonomi di Kota Pasuruan.
maka tiada kata lain selain menguatkan dan menggerakkan sektor ekonomi Kota Pasuruan yang berbasis UMKM. Jadi terus sekali lagi matur suwun Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, mari ikuti dengan baik apa yang nanti disampaikan oleh Pak Misbahun tentang kebijakan pemerintah nasional yang tentu pemerintah daerah harus mengikuti dan melaksanakan sebagai salah satu sinergi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan selagi matur suwun. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Semangat. Kurang kompak ini, semangat. Ini baru kompak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Wibowo atas sambutannya. Beli tepuk tangan terlebih dahulu kepada Bapak Adi atas sambutannya. Baik, selanjutnya kami mengundang anggota Komisi 11